you mm -hmm. Saudara, siap mendengarkan firman Tuhan? Saya tahu, ya, ini kota Jakarta. Saya juga besar di Jakarta. Saya kerja, pernah kerja di Bandung, pernah kerja di Jakarta. So, saya tahu banget Jakarta itu inderas banget. Benar, pagi kita udah tahu nih, wah, nanti siang mau ini, kita pulang ngapain, makan siang di mana, ketemu siapa, malam kita mau apa, dan mau apa. Betul, tapi hari ini saya minta semua orang untuk sedikit slow, kita mau menikmati firman Tuhan, amen jangan inderas karena hari ini ada pesan yang spesial yang Tuhan pingin kasih di hati kita semua. Amen. Kita berdoa Tuhan, hari ini berdoa sekali lagi Tuhan, hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Biarkan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Yang ketika benih itu ditaruh, itu berbuah Tuhan. Even ibadah Tuhan hari ini mengubah hidup kami Tuhan. Kami berdoa dan kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kami ready mendengarkan firmanmu Haleluya, Amen. So ada sebuah kejadian di uh, Juli ini Jadi kejadian itu tuh cukup membuat saya sedih Saya tuh gak pernah menangis seumur saya kerja Ya Mungkin suami saya tahu 16 tahun saya kerja, saya tuh gak pernah sedih lah. Maksudnya saya gak pernah memilih untuk menangis karena pekerjaan. Itu jarang banget dan event gak pernah. Nah, awal Juli kemarin ada suatu meeting di mana meeting itu tuh kurang enak buat saya. Jadi di situ uh, banyak yang datang gitu ya. Terus saya merasa di situ saya disalahkan. Saya merasa orang mengartikan saya itu salah. Gitu ya. Karena muka saya nggak bisa ditipu gitu ya. Jadi raut muka saya tuh sudah sangat mencerminkan apa yang mau saya ucapkan gitu ya. Jadi muka saya tuh agak sedikit Pastinya kayak mau marah, kayak mau kesel, gitu ya. Sampai salah satu line manager saya bilang, uh, karena dia bukan dari Indonesia, dia bilang, Don't you agree uh, with me, Amanda? What happened, Amanda? Gitu. Wah, itu tuh ya, karena saya sudah menyimpan itu dalam hati saya, saya tuh pengen menjawab. Saya pengen menjawab pas dia bilang, don't you agree with me? Saya pengen menjawab, I don't agree with you. How come I agree with you? I didn't know anything. Pokoknya pengen saya kasih blak-blak-blak-blaknya karena udah ada dalam hati saya. Tetapi again Hari itu roh kudus ingetin saya Roh kudus ingetin saya di Amsal 16 ayat 32 Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota And then saya gak bilang amin Saya bilang Tuhan gak ada ayat yang lain apa? Kan ada ayatnya mata ganti mata gigi ganti gigi Gak cocok apa ayat seperti itu So bayangkan selama satu jam meeting Saya argue dengan hati saya dan pikiran saya sama Tuhan Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya bilang, eh, ini hati-hati juga ya kalau sering-sering baca alkitab ya. Mau marah dikit, ayatnya keluar. Kenapa gak yang ini Tuhan? Akhirnya meeting selesai, saya nggak tahan. Akhirnya saya turun ke basement, saya masuk mobil, and then saya menangis. Saya menangis bukan karena ayat ini, salah satunya iya pasti. Tapi karena saya nggak setuju. Saya nggak setuju sama apa yang ada di meeting. Saya nggak setuju waktu saya pingin marah. Tuhan bilang, eh calm down, sabar. Orang kayak saya disuruh sabar agak sulit ya. Sabaran saya kan agak setipis tisu ya. Jadi orang yang sabar, bla bla bla, seperti seorang pahlawan melebihi orang yang merebut kota. Saya bilang, Tuhan saya gak butuh merebut kota. Saya cuma bin marah. <tik> 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 gak ada, gak bisa Tuhan. Tertulis kan, kalau dia salah, ya wajar disalah-salahin. Tapi kalau orang udah buat benar, orang udah buat yang baik, masa disalah artikan? Berkali-kali dalam hati saya ketika saya berdoa, ketika saya menangis, Tuhan bilang, don't you agree with me? Enggak, saya bilang, I don't agree with you, don't you agree with me? Bukankah waktu Tuhan, waktu Bapak nyuruh Yesus datang ke dunia, even dia anak yang Yesus tuh gak berdosa, tapi hari itu lambungnya ditusuk, kepalanya dikasih mahkota duri, Supaya dia menyelamatkan orang yang berdosa. Don't you agree with me? Wah, cck. makanya tema khotbah hari ini saya akan bahas tentang don't you agree with me? Don't you agree with me? Banyak pasti saudara akan mengalami hal-hal seperti saya. Kita punya harapan, kita terima janji Tuhan, tapi hari itu nggak berjalan sesuai dengan harapan kita. Betul? Sehingga ketika Tuhan tanya, don't you agree with me? Ya nggak mungkin Tuhan. Why? Gak sesuai harapan saya. Gak sesuai sama ekspektasi saya. Gak sesuai sama apa yang saya mau Tuhan. Dan saya berusaha memahami, setidaknya hari ini saya akan bawakan tiga hal. Kenapa rasanya kita tuh selalu pingin marah. Kita pingin merasa ngomong, Tuhan aku gak setuju. Tuhan aku gak setuju sama cara engkau. Tuhan aku gak setuju sama engkau Seakan-akan kita gak mengerti Tuhan Sehingga ketika, ketika Tuhan nanya Sekali lagi don't you agree No Tuhan I don't agree with you Yang pertama Kita memaksa Tuhan Mengikuti cara kita Betul? Berapa banyak dari kita Ketika kita punya Kita udah tahu janji Tuhan Kita tuh memvisualisasikannya mengvisualisasikannya sesuai dengan apa yang kita tahu kita memvisualisasikan, eh Tuhan enaknya kayak gini nih, eh habis dari ini nih begini nih Tuhan. Abis ini begini, contoh simple. Karena saya lagi renovasi rumah dari tahun lalu sampai Januari ini, saya butuh uang yang sudah memang kita budgetkan. Tapi hari itu, kita tuh pengen pasang gorden dan kaca film. Karena kebetulan rumah kita tuh, kita mendesainnya harus banyak kaca, harus terang gitu ya. Terus kepanasan. Jadi kita harus pakai kaca film. ya. Seumur saya, saya udah di atas 35 tahun ini, saya baru tahu, ih mahal juga ya harga kaca film, Ih eh, mahal juga ya harga gorden. datanglah tukang gorden. Bu, ini dua setengah meter. Ibu mau dari atas sampai bawah, iya dari atas sampai bawah semua. Saya bilang dua ya dua lapis saya bilang. Ya kan biasanya kan ada yang carangnya dulu, baru yang uh, lebih gelapnya. Dua lapis semua bu, iya semua saya bilang. Atas bawah kamar semua saya bilang. Kasih dong tagihannya. Saya kaget banget. Kenapa mahal banget ya harga gorden sampai segini gitu? Kok bisa? saya bilang sampai belasan juta saya bilang, saya telepon mama saya emang harga gorden mahal ya dulu rumah mama gorden ini seberapa oh iya tahun segini harganya emang segini oh emang mahal ya terus Yudi ngomong tapi nggak mungkin kan kita nggak ada gorden <laughs> iya juga sih and then apa yang saya lakukan pasti karena ini out of the budget saya berdoa dong pasti dong orang Kristen kan berdoa ya ya untuk hal gorden pun kita berdoa luar biasa ya <laughs> Tuhan saya ingin bayar gorden dan kaca film yang mahal ini Tuhan Saya bilang saya ingin bayar Dan tepat waktu karena saya ingin bayar itu sekitar bulan Januarian And then apa yang ada dalam pikiran saya Saya banyak mendengar kesaksian di panggung ini, di komsel-komsel Ketika orang berdoa, eh Tuhan kasih solusi Adalah orang tuanya yang bantu, adalah temannya yang bantu ada yang teman homselnya tiba-tiba kasih uang, ada bapak rohaninya yang kasih uang. And then kepala saya pun berpikir seperti itu. Wah, nanti ada yang kasih saya nih uang nih, lumayan juga ya. <laughs> Seberapa banyak kita akan seperti itu. Karena kita memvisualisasikan apa yang pernah kita lihat, betul? Kita memvisualisasikan apa yang pernah kita dengar, Tuhan kasih mujizat. Orang ada yang dikasih uang, masa saya enggak? But hari itu tidak terjadi saya ikut salah satu grup saham uh, dan hari itu ada 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 banyak pelajaran gitu ya. Tiba-tiba itu hati saya seperti tertarik. Ada satu emiten yang membuat saya tertarik. Sehingga di week itu saya ingat saya beberapa kali skip makan siang karena saya nonton YouTube. Saya nontonin YouTube itu, ini apaan ya? Saya belajar lagi itu apa V PER, saya download laporan keuangan, saya pusing, saya ke tempat teman saya, saya tanya ini artinya apa sih? Ini bagus enggak? Ini kayak gimana sih? Hampir seminggu itu Uh, siang dan malam ketika anak-anak udah tidur saya dengerin lagi YouTube-nya oh ini begini ini kayak gini ini kayak gini ini kayak gini and then saya taruh uang itu dan bersyukurnya Februari saya take profit untuk bayar si gorden dan kaca film so kadang cara Tuhan itu dan pasti berbeda pembentukan Tuhan itu spesifik orang per orang itu berbeda Pembentukan Tuhan itu spesifik untuk setiap orang. Impact-nya akan dirasakan oleh banyak orang. So hari itu saya mengalami pembentukan Tuhan. Kalau kamu mau dapat uang, this is the new way yang harus kamu belajar. Hari itu Tuhan nggak bawa saya untuk ada orang yang ngasih saya uang, enggak. So jangan pernah mengcopy paste apa yang pernah kita dengar. Karena pembentukan Tuhan itu apa? Apa saudara? Spesifik untuk setiap orang berbeda. Saudara bisa lihat Nuh dalam pembentukannya Tuhan ada gambar ya? Yes. Kita bisa lihat Nuh dalam pembentukannya janji Tuhan dibentuk dengan apa? Ketaatan untuk membangun bahtera selama ratusan tahun. Musa Tuhan ajarkan untuk apa? Pergi dan keluar dari zona nyamanmu. Pergi dari tanah Mesir ke tanah Israel. And then Lot, Tuhan suruh apa? Lari tinggalkan semua uangmu dan jangan pernah menoleh ke belakang. Bagaimana dengan wanita pendaran 12 tahun? Hari itu Tuhan mengajarkan kau punya iman, engkau punya keberanian untuk melangkah, hanya engkau memegang jumbai dari Tuhan di ujungnya aja engkau akan sembuh. Bagaimana dengan Yusuf? Wah, saudara Tuhan proses Yusuf luar biasa harus sabar dan konsisten. Untuk memenuhi janji Tuhan, Yusuf menghabiskan hari-harinya di penjara, menjadi seorang budak, disalahartikan itu Yusuf. Bagaimana dengan Elia? Dia memperoleh mujizat yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang burung gagak ngasih dia roti dan daging? So, gak ada yang pernah sama bagaimana cara Tuhan membentuk hidup kita. Jangan pernah copy paste apa yang Tuhan lakukan pada hidup orang lain. Dalam pemenuhan janji Tuhan, Tuhan sangat spesifik. Yang satu, Tuhan kasih untuk engkau belajar ketaatan. Yang satu, Tuhan kasih engkau harus punya iman. Yang satu, Tuhan bentuk habis-habisan. Yang satu, Tuhan bilang sabar. Yang satu, Tuhan bilang belajar. Yang satu, Tuhan bilang kejar. Yang satu, Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang. Yang satu Tuhan bilang ayo keluar dari zona nyamanmu. Dan yang satu Tuhan kasih mujizat. So jangan kita pernah berpikir kenapa kita kadang marah sama Tuhan. Kayaknya aku gak setuju deh sama Tuhan. Karena cara kita mungkin cuma cara yang terakhir. Tuhan beri kami mujizat. Sama seperti Elia. Engkau memberikan burung gagak, ngasih daging dan roti. Bacara cara Tuhan sangat berbeda. Sehingga terkadang kita bisa bilang, hidup yang sedang baik-baik saja akan berubah menjadi tidak baik, karena kita mulai apa, membandingkan hidup dengan orang lain. Terkadang hidup kita itu baik-baik saja, terkadang caranya Tuhan ini lagi on track, karena kita berpikir, "Eh, kayaknya kalau kalau mau dapat promosi, kayak dia deh, berdoa, line manager baik banget, promotif berkali-kali." "Eh, kayaknya oke okay banget deh, kayak gini." Eh saya mau menerima janji kesembuhan, berdoa Tuhan kasih kesembuhan. Kok tapi nggak ada ya dalam hidup saya. Mungkin hari itu Tuhan ajarin kamu kesabaran. Mungkin hari itu Tuhan ajar kamu stay with your sickness karena aku akan memakai engkau melalui penyakitmu. Berbeda. Itu yang pertama karena kita memaksakan cara kita kepada Tuhan. Yang kedua kenapa terkadang kita nggak agree sama Tuhan? Yang kedua masa lalu yang belum selesai. Kadang kita marah, kadang kita kesel sama Tuhan gitu ya. Malah kita jadi orang yang udah deh gak berani lagi berharap sama Tuhan. Akibat masa lalu yang kayaknya Tuhan gak sepakat ya sama saya. Kayaknya Tuhan gak pernah setuju deh sama saya. Sehingga kita gak berani untuk berharap sama Tuhan. Karena ada masa lalu yang belum selesai. Di sini ada satu kisah kalau saudara tahu Petrus. Siapa Petrus? Simon Petrus adalah murid Yesus yang pertama. Even Simon Petrus dikenal sebagai namanya apa? Kefas. Kita baca ayatnya Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Petrus. Saudara tahu nama Kefas apa? Kefas dalam bahasa Aram dan Yunani artinya adalah batu karang. Waktu Tuhan pertama kali ketemu Petrus Simon, dia langsung kasih tahu namamu adalah Petrus, kefas, yang artinya adalah batu karang. Kita baca di ayat Matius uh, Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa ya. Tuhan kasih janji buat hidup Petrus, engkau adalah batu karang. Di mana aku akan mendirikan jemaatku di sini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi dengan Petrus kisah Rasul 1 ayat yang ke-41. Orang-orang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? 3000 jiwa. Petrus menghabiskan harinya dengan luar biasa sampai dia berkhotbah tiga ribu orang minta dibaptis luar biasa. Karena Tuhan udah bilang, "Kamu akan jadi batu karang yang teguh, di mana aku akan mendirikan jemaatmu di situ, dan alam maut tidak akan goncangkannya." Buat kalian tahu apa yang terjadi dalam hidup Petrus di tengah in the middle of death, di tengah Petrus menerima batu karang yang teguh, dan dia... Uh, menyelamatkan 3.000 orang Ada yang namanya apa? Kejadian terbesar dalam hidup Petrus Penyangkalan Petrus kepada Yesus Peter Denial Peter Denial Hari itu Petrus bilang seperti ini sama Tuhan Biarpun mereka semua Tergoncang imannya karena engkau Aku sekali-sekali tidak Lalu kata Tuhan apa? Ini yang terkenal banget Aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku berapa kali? Tiga kali. Dan hari itu kita tahu kisahnya Petrus begitu malu, Petrus begitu tertekan sehingga dia pergi karena dia nggak tahan. Ternyata dia menyangkal Yesus. Padahal dia bilang sama Tuhan, biarpun semua, semua itu murid-muridnya, biarpun semua murid-murid yang lain tergoncang imannya, sekalipun aku tidak, tapi Tuhan bilang enggak. Sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku tiga kali. That's mulai masa lalu Petrus yang buruk di sini. Saudara pikir ayam berkokok pada saat Tuhan Yesus mau disalib aja. Ayam berkokok dari dulu hingga pagi hari ini tadi pasti ayam berkokok. Saudara bayangkan ketika ayam berkokok setiap hari Petrus bangun dan dia akan teringat kemarin aku telah menyangkal Yesus. Petrus bangun lagi, ayam berkokok lagi, aku menyangkal Yesus. Dia bangun lagi, every single day dia bangun, ayam berkokok, dia mendengar dan dia akan bilang apa? Aku telah menyangkal Allahku. Padahal dia bilang, Tuhan walaupun mereka semua tergoncang imannya, sekalipun aku tidak. No, that's the traumatic day in Peter life. Hari yang menjadi trauma dalam hidup Petrus. So kenapa, kenapa Petrus setelah itu bisa menyelamatkan 3.000 orang? Saudara bayangkan, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk, masa lalu kita buruk, berharap sama Tuhan aja tuh kita nggak mungkin. Apalagi ini setiap hari diingetin sama ayam berkokok. Kamu telah menyangkal Yesus tiga kali. Event itu di kota yang sama. Ketika semua orang kan ngomong, eh kamu kan murid Yesus, kemarin kan kamu bilang kamu gak kenal dia. Even mungkin pada saat dia berdiri, dia berkhotbah ada berapa orang yang akan berbilang, ini bukan yang waktu itu gak percaya, bukannya ini yang melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin Petrus finish strong, dia menyelamatkan 3000 orang. Jawabannya cuma satu, Petrus melekat pada Tuhan setiap hari. Setiap hari ayam berkokok, setiap hari ada ingat masa lalumu buruk, engkau menyangkal Yesus. Setiap hari juga Petrus memutuskan untuk melekat sama Tuhan. Apa sih melekat sama Tuhan? Saya kasih ilustrasi ya. ini gambaran melekat sama Tuhan. Saudara bayangkan ini hidup saudara. Yang satu full, isinya air full, yang satu kosong. Kasihan ya kalau kosong banget kayaknya enggak ya, kita ya percaya doang sama Tuhan ya. Seenggaknya doa makan ya. Doa makan ya, enggak mungkin dong ya, enggak doa makan. Oke, dikit aja ya. Saudara ini adalah gambaran kita melekat sama Tuhan. Ini bayangkan ini Tuhan, temnya biru ya, yang penting kan isinya ya. <tik> <tik> Bayangkan ini Tuhan, melekat sama Tuhan. Tuhan kan di atas ya, taruh di sini. Masalah mulai datang, ya baru satu, udah jatuh. Coba lagi ya, ini gambaran melekat sama Tuhan. Masalah satu, udah jatuh. Bagaimana kalau gelasnya penuh, saudara? Sama dong ya, di ujung ya. Masalah satu datang, masalah dua datang, masalah tiga, empat, lima. Why? Ini yang namanya melekat sama Tuhan. Melekat itu artinya, saudara tahu nggak ini percobaan anak SD? namanya gaya adesi. Tarik menarik. Tarik menarik nih melekat. Bukan cuma Tuhan yang setiap hari, hei anakku ayo, kita mah tenang-tenang aja. Ayo Tuhan, ayo. Ayo anakku pegang tanganku. Kita enggak, kita diam aja liatin Tuhan. Gelasmu kosong. Melekat itu dua tangan jadi satu. Tuhan ulurkan tangannya dan kita tarik kita sama-sama menarik. Ini namanya gaya adesi, sama-sama melekat, sama-sama menarik. Sehingga beban hidupmu mau masalah berapa aja bisa diatasi. Terus, gimana? Saya punya masa lalu yang buruk sama Tuhan. Saya punya harapan yang kosong sama Tuhan. Caranya mau melekat sama Tuhan. Datang ibadah, datang komsel, berdoa, baca Alkitab datang lagi ibadah, datang lagi komsel. Kok airnya dikit-dikit? Yes. Saya tahu orang yang punya masa lalu yang buruk, orang yang mengalami kekecewaan sama Tuhan nggak gampang, saudara. Hari itu dia datang ibadah, ini pendetanya ngomong apa sih? Gak jelas. Mungkin dikit. Ini home leadernya, aduh lama banget ini ya dia kalau offering lama banget nih parah lama banget. Ini ice breakernya nggak tanggung tanggung ya lama bener ya Apaan sih di homsel, cuma ngulang bahan sermon, nggak ada yang baru, eh Tuhan, aku udah baca Alkitab, udah dibolak-balik, nggak dapet pencahayaan ilahi. Aku udah berusaha, Tuhan nyanyi, main gitar, tapi Roh Kudus gak dateng. Kau perlu lakukan berulang-ulang, walau dikit terus berdoa, terus baca Alkitab, terus homsel. Terus beribadah, terus berdoa, terus membaca Alkitab, terus homestay, percaya sama Tuhan, berdoa, bahasa roh, terus bangun, terus bangun, walau dikit-dikit, saudara, terus bangun, terus bangun, terus bangun, sampai penuh dan luber, sehingga ketika ini happen sama dia bisa nahan masalah ini. Sehingga saudara, ketika beban hidup bertambah, 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 engkau kuat. Saya percaya waktu gelas kita kosong, Tuhan tuh tetap ada di atas kita. Hanya saja kita nggak mampu, kita nggak mampu menopang karena kita nggak melekat sama Tuhan. Amen. saya bisa bilang masa lalu nggak bisa diubah dan penyesalan selalu datang terlambat namun tidak pernah melambatkan janji Tuhan dalam hidup kita Amen Petrus seakan-akan ketika hari itu Petrus menyangkal Yesus janji Tuhan lenyap tidak Petrus mengubahnya dengan dia melekat sama Tuhan saya yakin Petrus akan jadi orang yang sangat menyesal hari itu. Penyesalan datang terlambat, namun tidak pernah melambatkan janji Tuhan dalam hidup kita. Amen. Yang ketiga, yang ketiga, kenapa kita terkadang kita marah sama Tuhan, kita kesel sama Tuhan karena nggak sesuai harapan kita. Yang ketiga adalah kita tidak mengerti rencana dan waktu Tuhan. Why? Karena terkadang kita enggak menyelaraskan rencana kita sama rencana Tuhan. Kenapa? Karena waktunya Tuhan memang berbeda sama waktunya kita. That's why kita perlu kasih tahu Tuhan, Tuhan ini rencana saya, ini rencana saya A, ini rencana saya B, ini rencana saya C, dan jangan mendenial apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita selaraskan. Ketika Tuhan bilang, enggak, yang itu enggak. Tapi masih bagus Tuhan, ini masih keren banget. Selaraskan, kalau enggak kau akan kecewa. Kadang kita tuh kalau doa pengennya cepat. Doa hari ini besok jadi, doa hari ini besok jadi, doa hari ini besok jadi. Padahal hidup kita masih banyak banget yang harus dibentuk. Karena Tuhan care banget sama hidup kita. Lebih dari result yang kita dapatkan. Saya punya satu kejadian di mana Tuhan hari itu ngajarin saya kalau Tuhan itu perencana yang handal. Tuhan perencana yang sangat keren banget. Tuhan perencana yang menurut saya, "Ih, Tuhan kok bisa ya?" Kayak gitu ya. Jadi, uh, Februari 2024 ini, saya tuh kepengen ke Wairaboo. Wairaboo tuh satu desa di uh, Kabupaten Manggarai. Bukan di sini ya, bukan Manggarai sini ya. Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan, saya pergi ke sana. Gitu ya, ada fotonya. Saya pergi event bagus banget. UNESCO pun uh, menetapkan ini menjadi salah satu warisan budaya dunia. Bagus banget. Uh, perjalanannya cukup jauh dari kota uh, dari kota ketika nanti teman-teman mesti sampai Labuan Bajo, ke sana tuh masih jauh gitu ya. Perlu 4 jam naik mobil, 30 menit naik motor, kemudian 2 sampai 3 jam jalan kaki tergantung uh, ketahanan tubuh masing-masing gitu ya. Jadi saya inget banget saya sama teman-teman saya pergi tuh jam 8, kita baru sampai di sana tuh setengah lima sore. Terus di sana tuh nggak ada sinyal dan lain-lain gitu ya. Tapi bagus banget di sana saya, ih Tuhan bagus banget. Saya bilang kok bisa ya ada tempat sebagus ini. Waktu mau pergi ke sana itu bulan Februari. Tadi kan saya sudah cerita ya tahun lalu sampai Februari itu saya banyak pengeluaran. Pertama yang besar banget bucketnya adalah renovasi rumah. Tapi saya kepengen pergi, And then, kalau Gordon belasan juta saya berdoa, saya berdoa dong ya untuk ini ya, saya berdoa dong. Saya bilang Tuhan, saya kepengen banget pergi, tapi saya nggak mau ambil budget yang lain. Saya pin ada tambahan, ya sejuta dua juta cukup deh. Saya kepengen, karena saya lihat teman saya ini bagus banget tuh, Ih, keren banget, keren banget, keren banget gitu ya. Saya pingin ada uang lebih di sana, karena kita mau bawa sesuatu buat di sana, ya pokoknya sekitar jajanan atau apapun dan lain-lain, saya pin ke sana. Dan menariknya, Februari ini saya pergi tanggal dua ya. Dari belasan saya udah pergi acara kantor, kemudian eh uh, uh, semua orang extend dan bisa memilih gitu ya. Tanggal 6 Februari saya dapat WA dari teman saya. Nih, menarik 6 Februari. Nah, Ciman, Ciman tuh Cimanda ya. <gimana> Ciman sore, Ci ada uang, ada uang Cici bekas petik kas Cici 2050. Aku baru tahu ada di BEV. Cici belum ambil kan ya? Terus saya bilang 2000, kalau 2000 ya buat lo aja gitu ya, nggak usah info-info. 2000 -info. <laughs> di WA nggak usah ya gitu ya. Terus saya bilang 2 juta eh 2 juta 50.000 ribu e, rupiah katanya. Terus wak 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 gitu ya. Maulah kalau ini gitu ya, WK 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 WK. Terus oke okay, aku transfer. Bayangin enggak 16.30 dalam semenit 2 juta sampai di rekening saya. Amazing ya. Sedangkan yang pertama tadi Kok lama banget ya Tuhan ya, pakai belajar-belajar saham dulu, pakai ini dulu. Bat ini semenit sampai. Yang membuat saya tertarik ini bukan masalah semenitnya. Tapi saya tahu banget kronologi ini. Waktu teman saya bilang, Ci, ada uang cici bekas peti cash cici. Aku baru tahu ada di Bev. Bev itu adalah tempat di mana saya bekerja tahun 2017. Bayangkan. Ada slide-nya supaya teman-teman saya mau kasih lihat Tuhan tuh baik banget. Maksudnya Tuhan tuh perencana yang handal. 2017 saya kerja di Beverage di perusahaan X. 2019 saya pindah nih satu company tapi saya pindah ke divisi food. Tiga tahun ya, 20, 21, 22. Kemudian saya pindah lagi ke, perusahaan yang beda malah ini 2022 sampai 2024. Jadi uang ini ada tujuh tahun yang lalu. Tujuh tahun yang lalu. Gak habis pikir caranya orang seperti saya kok gak merasa kehilangan 2 juta dalam tujuh tahun. Gitu ya. Bagaimana mungkin? Orang seperti saya yang ada di company ini selama lima tahun kan dari 2017 sampai 2022 saya masih ada di company ini dan saya tuh bendaharanya di departemen itu kok saya nggak tahu ada uang saya di sana 2 juta lima ribu so saya berpikir itu kan keren banget saya nggak ngerti gimana caranya dan orang yang wa saya yang bilang ciman tadi itu tuh baru bergabung di 2019 orang itu baru bergabung di 2019 dan dia menggantikan posisi saya dan dia juga yang mengatur keuangan dan dia juga bilang kan tadi dewanya, Ci aku baru tahu semua baru tahu di 2024. Saya yakin itu Tuhan merencanakan sesuatu yang sangat detail hanya untuk uang 2 juta. Dan tepat waktu. Masa sih dari 2017 sampai 2024 saya nggak butuh duit? Pasti butuh ya. 2 juta kenapa nggak dikasih? Mbak Tuhan punya waktunya sendiri. Mungkin Tuhan tahu nih 2024 si Noni ini mau sermon nih. Ini bagus nih. <tuh> saya nggak habis pikir waktu dari ini Tuhan cepet amat 2 juta satu menit tapi saya pikir saya pikir storynya ih Tuhan keren banget 7 tahun lalu dan Tuhan sangat detail dia kasih orangnya dia saya nggak tahu dia ingetin orangnya dia wa saya segala macam dan orang ini udah lama nggak wa saya dia punya yang skenario yang luar biasa ini lebih dari apa yang saya bisa pikirkan hanya untuk uang 2 juta dan di Alkitab ada satu kisah yang juga saya bikin amaze. akan pekerjaan Tuhan yang sangat detail, lebih detail dari uang 2 juta ini. Yunus, kisah Yunus di perut ikan. Kalau saudara lihat Yunus di perut ikan itu yang terkenal ini, betul? Bagaimana pertobatan Yunus tiga hari tiga malam di dalam perut ikan yang gelap, bau amis dan sebagainya. Buat saudara tahu Tuhan itu juga memprepare sangat detail, sangat presisi, ya, nggak pernah kelewat satupun. Saya sudah rangkum, sudah lihat. Nah, pertama Yunus marah, lalu dia pergi melarikan diri. Kita tahu dia pergi ke Tarsis. Hari itu dia bayar kapal, dia pergi lalu dikatakan nanti Saudara boleh baca di Yunus 1 dikatakan ayatnya apa Tuhan menurunkan badai. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadilah badai besar. Badai itu kan gak tiba-tiba terjadi ya. Tapi hari itu Tuhan yang suruh. Minggu lalu Taiwan dan Filipin ada taipun. Teman saya pun di Filipina chat-chat kita semua gitu dia bilang kita kondisinya oke okay, cuma Uh, ada float, kita semua work from home, nggak bisa work from office, mungkin juga signal agak buruk, dan kesehatan kita sepertinya agak kurang karena cuaca yang sangat buruk. Bagaimana mungkin Yunus yang udah turun ke, ke dalam bawah kapal dan dikatakan di Alkitab, kalian bisa baca lalu tertidur dengan nyenyak? Ada badai, bayangin nggak? Filipina dan Taiwan aja ada badai, teman saya bilang kita sakit, kita anak enak badan. Bagaimana Yunus tidur nyenyak? Kemudian kita tahu kisahnya, di situ semua orang heboh, lalu dibangunin Yunus, "Hei, bangun." Nih lagi badai-badainya dia bisa tidur, "Hei, bangun." Kemudian mereka begitu takut sampai mereka bilang, "Ini pasti ada salah satu orang di antara kita yang salah sampai Tuhan menurunkan badai." Lalu mereka rencana untuk membuang apa? Undi. Saudara tahu undi itu apa? Kayak judi. Ya judi, undi, sama. Bayangkan ya, saya nggak tahu di sini mungkin ada 100, let's say 100 orang di tempat ini. Kalau saya buang undi, probabilitasnya berapa? Satu dibagi 100, 0,01. 0,01, buat 0,01, dadang 0,1, oleh 0,01, koma, semua 0,1 Kecil banget 0,01, satu aja enggak 0,01, satu dibagi 100 Probabilitasnya tuh begitu kecil tapi entah kenapa hari itu siapa yang dapat Yunus. Ya. Lalu akhirnya Yunus dilempar ke dalam laut. Yunus itu dilempar ke mana? Ke dalam laut. Dan hari itu tiba-tiba, kita kan sering banget ya dengar kisah itu. Tiba-tiba kalau guru sekolah Minggu gitu ya. Ada ikan besar menelan Yunus. Ikan ini juga gak muncul tiba-tiba saudara Tuhan udah prepare puluhan ratusan tahun yang lalu Sampai dia jadi gede kayak gini ya. Sampai perut dia mampu menampung Yunus Betul? Gak tiba-tiba eh cepet-cepet cepet Tuhan bilang eh ikan ayo cepet gede cepet Magic Gak seperti itu Tuhan prepare long time ago Supaya Yunus mengalami pertobatan di dalam perut ikan. And then kita tahu lagi kisahnya, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus kemana? Ke darat. Kalau saya jadi Tuhan, ih lempar lagi aja ke laut. Tapi hari itu enggak. Tuhan suruh ikan itu lempar kemana? Ke darat. Kalian bayangin enggak ada ikan besar ke darat? Kalau hari ini ada media sosial, wah udah gempar itu seluruh warga. Ada ikan besar ke darat, ada orang yang dimuntahkan. Karena enggak mungkin ikan besar ada di darat. Soalnya bayangkan ikan besar muntahin orang ke darat terus dia balik lagi. Itu jarang terjadi, Saudara. Luar biasa kan? Bagaimana Tuhan mendesain satu persatu. Even ketika saya baca lagi ayatnya, apa sih yang direnungin Yunus nih di di dalam perut ikan? Kita baca di Yunus 2. Ini isi hati Yunus. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam ke pusat lautan. True ya, Yunus itu dibuangnya ke dalam laut. Kalau kalian baca uh, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan engkau membuang aku ke jantung laut. Jadi dia memang dibuang di pusat laut. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu mengi, uh, melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang langit baitmu yang kudus? Next Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. So, saudara, kalau tadi gambar yang di sini kita lihat ya udah di ini tiba-tiba eh, nggak tiba-tiba saudara. Kalau engkau baca ayat ini, dia ditaruh di jantung pusat laut, dia bilang ada air yang melingkupi aku, even dibilang apa? Lumut mencekik sampai dia mau mati rasanya air mengepung aku ya lalu Tuhan datangkan seekor ikan untuk menelan Yunus wow keren banget gak Tuhan kita perencana yang sangat handal saudara tahu awal kisahnya Yunus ini apa Yunus itu bukan orang yang lagi baik-baik saja saudara Yunus itu orang yang lagi marah sama Tuhan Yunus itu orang yang lagi agree sama Tuhan, lagi nggak setuju setujunya sama Tuhan. Yunus itu orang yang lagi keras kerasnya sama Tuhan. Tuhan suruh pergi, dia malah ketarsis. Tuhan suruh selamatin orang, dia pergi. Yunus itu ada dalam masa lagi benci bencinya sama rencana Tuhan, lagi nggak agree sama rencana Tuhan. Yunus itu hatinya nggak lagi baik, saudara. Tapi engkau lihat Tuhan mengcover semuanya dengan luar biasa. Tetap ada penjagaan Tuhan waktu Yunus pun hatinya sedang tidak baik-baik saja. Yang walau dari POV-nya Yunus kita bisa lihat dia bilang apa Tuhan kau lempar aku. Tuhan engkau, engkau lempar aku ke dalam pusat lautan. Eh Tuhan kenapa ya? Kenapa aku yang kena dibuang undi? Kan katanya 0,01 kenapa bisa kena di saya? Kenapa saya dibuang? Saya hampir mau mati. Ada air yang mengepung saya. Kenapa kejadian sama saya? Kenapa saya harus diam di tempat yang gelap, tiga hari, tiga malam? Gak makan? Kenapa waktu itu, ketika Tuhan, um, uh, ketika ikan besar menaruh Yunus di daratan, Tuhan masih suruh Yunus pergi, selamatkan bangsa Niniwe. So, ini gambaran kita, saudara. Mungkin hari-hari ini hati kita tuh lagi gak baik sama kayak Yunus, kita lagi gak sepakat sama Tuhan, kita lagi benci sama rencana Tuhan. Kayaknya rencana Tuhan gak begini deh. Tuhan apaan sih? Apalagi sih? Tuhan, kok kayak gini sih? Katanya masa depan yang penuh harapan, kok kayak gini? Kok undiannya kena di saya? Kenapa saya yang kena? Kok hari malangnya ada di saya? Eh Tuhan, saya gak setuju ya. Saya nggak mau yang kayak gini. Eh Tuhan ini kayaknya sudah mau mati rasanya. Ini air udah kepung saya nih Tuhan ini gelap banget, ini bau amis banget, ini situasinya nggak enak, nggak menyenangkan. Bah Tuhan sebenarnya punya rencana dan waktunya sendiri. Amen. Hari ini saudara harus mengerti, walau kadang Kak, kadang keadaan hati kita nggak lagi baik-baik aja kadang keadaan hati kita lagi nggak setuju sama caranya Tuhan tapi Tuhan menjaga kita even sangat detail satu persatu Tuhan siapkan Tuhan siapin kapalnya kalau saudara baca Tuhan siapin kapalnya Tuhan siapin badainya badai nggak selalu buruk Tuhan siapin badainya. Tuhan siapin orang-orang yang buang undi. Peluang terkecil pun, kemalangan pun tetap ada dalam Yunus. Tuhan siapin. Tuhan siapin lautannya. ndak sampai mati. Tuhan siapin ikan yang puluhan ratusan tahun, dia udah siapin. Tuhan siapin waktu Yunus ada di dalam ikan itu. Dia men dia mendapatkan pertobatan. Dan kita tahu Yunus menyelamatkan bangsa Nineveh. Sehingga genaplah firman Tuhan yang berkata, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ulang. Yeremia 29 ayat 11, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, bukan padamu, padaku. Mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita manusia kita akan kayak Yunus, kayaknya sial terus, ada badai terus. Even kita juga yang kena undian, kita juga yang mau mati, kita juga yang diam di tempat gelap. No, Tuhan tuh punya rencana. Amen <tik>